Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini langsung ada di dyno roomnya dari Mekar Motor Cibinong Bogor. Kita akan nyobain ya di atas dyno dulu seperti apa feel turbo dari Yamaha Turbo yang menggunakan YS CVT baru. Feelnya kayak apa? Nah, kita akan coba lihat ya. Walaupun ini sebenarnya Carrera Tukor ini udah nyobain tadi sekitar 12-an horsepower. Kita akan nyobain sekarang 12,7. Ya. Hari ini berapa RPM sampai, Ber? 5.000 dulu lah biar 5.000. Kita lihat pergerakan itu. Oh, gitu ya. Kita main di 5.000 dulu teman-teman sekalian untuk melihat, kita nyobain langsung di S aja deh. Untuk mencoba kalau misalkan shift itu kayak gimana gitu ya. Nih ya. Wow. Ya, kita nyoba di sini. Ya, tangan saya masih diem ini di sini. Shift 1, 2. Naik sendiri teman-teman sekalian. Wow. Wow, 3. Dan kalau pada saat sorry. Tuh, pada saat kita tekan ini, jadi itu ada proses dari pulinya itu menutup atau menjepit dari CVT-nya. Sehingga dia tuh kayak yang ada terasa seperti kayak ada engine brake gitu ya. Kita cobain lagi sekarang. Nih ya. Seperti kare kita cobain, nggak usah tinggi-tinggi ya, yang di 5.000-an aja. Gasnya dipanteng. Gasnya dipanteng, lalu kita cobain shift 1, mode 1 teman-teman sekalian, naiknya dia ada di 7.000 ya. Lalu mode 2. Ini nggak, gasnya benar-benar tidak ditambah. Lalu sekarang ada di mode 3. Wow. Tanpa ada perubahan gas ya. Lalu kita deselerasi, kita nggak lihat. Tuh. Ini nggak diapa-apain ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini penting pada saat kita di turunan dan butuh tambahan selain pengereman. Jadi ada kayak semacam feel dari kayak engine brake. Jadi benar-benar kayak engine brake. Sementara pada saat naik tadi, inilah yang namanya feel turbonya nih. Jadi pada saat 5.000, ke 1, nah, kayak ada turbonya. Kayak turbo juga, kayak supercharger juga sih pada dasarnya. 3. Asli, ini gasnya nggak ditambahin. Asli, beneran. Dan pada saat turunnya, ini juga yang cukup menarik bonusnya. Ada engine brake pada saat deselerasi. Padahal ini gasnya ditutup sekalian. Yang juga cukup spesial dari NMAX Turbo adalah perbedaan pada saat gasnya tidak diakselerasi secara spontan dan spontan. Kalau misalkan diakselerasinya tidak spontan ya, kayak misalkan dibuka pelan-pelan ya, coba aku masih dep. Ya, terus naik, dia tuh tidak terjadi apa-apa. Kenaikan dari mode dari YSCPT itu hanya bisa dilakukan menggunakan ini. Jadi kayak misalkan ini, pencet 1, nah baru akan berubah. Ada perubahan dari 1, 2, 3. Nah, yang juga cukup menarik berubah adalah ketika dia itu menggunakan akselerasi yang spontan. Nih, contohnya seperti ini nih teman-teman sekalian. Pada saat, ini langsung naik 1, ya. Jadi kalau spontan dia naik 1 dan pada saat ditutup dia nol lagi ya. Normal lagi. Normal. Otomatik juga ya. Otomatik. Nah, otomatik juga dia turun satunya lagi. Inilah yang menyebabkan secara hitungan akselerasi dari NMAX Turbo lebih cepat dibandingkan dengan NMAX yang Neo sekalipun. Nah, jadi nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan lihat ya hasil perhitungan dyno mengenai power dan torsi dari NMAX Turbo. Berapa? 12,29. Wow. Cobaan lagi yang ketiga. Ya, 12,06, 12,09. Tapi yang naik turun dia kan. Yoi banget. Cobain lagi. Wow, ini percobaan ketiga teman-teman. Nah, ini dia nih. Yes.
Wow. Cobain lagi sampai RPM 8000-an teman-teman sekalian. Kita lihat di sini. Wow, 12 kira-kira sekitar segitu. Ini belum penggunaan shift ya teman-teman saya. Belum penggunaan shifter untuk merubah dari secara manual ya. Secara manual dari pergerakan dari CVT-nya. Ini yang mode S lagi. Nah, oke. Okay. Ini mode S. Tadi T. Tadi yang pertama mode T, ini mode S. Oh, 12 juga tetap. Cuman mungkin nanti kita akan cek di grafiknya beda. Ya. Percobaan kedua. Mantap. Coba lagi untuk yang terakhir. Ini dia teman-teman sekalian. Dengan T. Habis ini yang shift. S tapi pakai shift. Oke. Okay. Oke. Okay. Pakai shift. S pakai shift nih teman-teman sekalian. Kita akan lihat ada yang pakai S tuh kayak gimana sih? Mantap, naik 48 teman-teman sekalian. Wow. Wih, 41, 48, jauh ya. Lumayan 0 koma naiknya. Wow. Kalian jadi ditambah juga ya, bisa nambah power. Nah. Turun dikit. Mantap.
63. Wow. Nambah mantap. Wah, ini dia ya. Ini 3. Oke. Coba. Topik. Yuk. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Yang beda ya feel yang bisa dirasakan, feel turbo yang bisa dirasakan dari NMAX Turbo. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ari.